di 2019 kota Singkawang melepas 116 jemaah haji yang berangkat hari ini selaku pengkhianat. Kebanggaan dan kebahagiaan turut dirasakan di mana para jemaah haji bisa menjalankan ibadah haji dan berangkat ke tanah suci. Dan harapan kita, disilakan kepada Forkopimda untuk menuju sayap kiri gedung. Diberi kemudahan, kelancaran ibadahnya sehingga pulang menjadi haji yang mabrur. Dan kita berharap juga kita semua itu bisa menjaga kekompakan, ya, persaudaraan sehingga saling mengingatkan. Dari Pemkot sendiri, Bu, yang mendampingi siapa-siapa? Ini yang menjadi ketua rombongan adalah Bapak Sekda, Bapak Sumasro, yang mendampingi sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah. Jemaah Haji Bis 3 dan Bis 4 untuk tetap bersama.